Remaja wanita 14 tahun menyamar jadi doktor dekat Hospital Serdang untuk seminggu. Gila. Hari ini saya nak ajar korang cara cek doktor yang merawat korang tu legit ataupun tidak. Sebab zaman sekarang ini ada je orang yang berani menyamar jadi doktor. Sebab dekat Malaysia ni, orang akan percaya dua golongan, yakni golongan agamawan dan juga golongan doktor. Sebelum tu, cara ni hanya untuk cek doktor perubatan dan tak boleh cek doktor PhD, doktor gigi ataupun doktor haiwan. Okey, kita boleh bahagi kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama adalah doktor yang berdaftar dan boleh merawat pesakit di klinik, hospital ataupun medical center. Korang Google registered doctor. Tekan kat search for registered doctor dash merits ni. Lepas tu, masukkan nama doktor korang nak check tu. Paling bagus kalau dapat nama penuh. Tapi kalau tak ada nama penuh pun tak apa, as long as nama tu tak common. Saya cuba letak nama saya, Syazril. Ada 4 doktor nama Syazril ya kat Malaysia ni, saya pun baru tahu. Jadi kat sini maksudnya ada 4 doktor Syazril yang berdaftar. Then nak tengok Dr. Syazril ni boleh merawat pesakit atau tidak, kita tekan dekat nama dia. Contoh, saya tekan nama saya, Muhammad Syazril bin Shahruddin, dan scroll bawah, tengok dekat APC atau nama penuhnya, Annual Practicing Certificate Year dan Number. And saya ada APC Year 2024 dan APC Number, maksudnya saya boleh merawat pesakit. Kumpulan kedua adalah mereka yang ada ijazah perubatan tapi tiada Annual Practicing Certificate, mungkin sebab tak habis housemanship ataupun tak habis khidmat wajib. Kumpulan kedua ni boleh guna title doktor tapi tak boleh merawat pesakit sama ada di klinik, hospital ataupun medical center. Sama macam tadi, masukkan nama doktor yang korang nak check tu. Saya bagi contoh Dr. Wan Sheh. Don't worry, saya dah minta permission dia dan dia okay dan dia pun very open about dia tak habis housemanship. Masukkan nama penuhnya, Muhammad Hazwan bin Nazri. Nama dia ada dekat sini, which means dia registered doctor. Dan bila kita tekan namanya dan scroll ke bawah, ada ijazah yang diterimanya dan nama university yang dia graduated from. Scroll bawah lagi, Dr. Wan tiada APC, maksudnya dia tidak boleh merawat pesakit. Dan memang itu yang dia tengah buat sekarang. Dia tak ada merawat pesakit dekat hospital ataupun di klinik, tapi dia banyak memberi nasihat tentang kesihatan di social media, which is dibenarkan. Kumpulan ketiga adalah mereka yang tiada ijazah perubatan whatsoever. Contoh, saya masukkan nama manager saya, Azian binti Abbas. Kat sini tulis no record found. Aha, jadi bolehlah korang report KKM sekiranya korang nampak manager saya pakai lab coat ataupun pakai scrubs dekat klinik atau hospital. Tapi manager saya ni baik orangnya, tak buat kerja gila macam tu. In a nutshell, kalau korang ragu-ragu dengan doktor yang merawat korang ataupun korang tengok social media ada si Polan ni mengaku dia doktor tapi cara dia bercakap tu macam Tok Bomoh, aha, carilah full name dia, search dekat registered doktor tadi, and kalau dia tak registered, no record found, aha, korang boleh buat laporan kepada KKM on these fake doctors. Sebar-sebarkanlah video ni agar tiada yang tertipu dengan fake doctors ni, sebab this is a matter of life and death. Takkan korang nak bagi orang tak bertauliah rawat korang ataupun ahli keluarga korang kan? Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.